lencong. Nih tera lencong nih. You can always face the long embrace of the setting sun. Taste its warmth on your skin. One last exhale of a big ordeal. Terus ini saya. Ya saya 4 ya. Bawa apa itu? Avocado. Ah. Bienvenido a por un limón. Ay, limón aquí. Lemon ya? Kita punya lemon di sini. Itu di pohon ada lemon banyak. Oke. Untuk bikin apa sayang? Untuk ibu. Untuk ibu? Iya. Ibu mau ambil ini mau untuk dimasak di rumah, oke? Okay? Aku punya ide untuk ibu lembut seperti Matilde. Punya ide apa? Punya ide untuk jam ibu kayak di muka dan masker namanya. Iya. Masker avocado. Matilde tahu dari mana ada masker avocado? Tahu. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi dan ini Matilde. Dan kita berdua tinggal di Spanyol. Untuk teman-teman yang belum tekan tombol subscribe dan juga belum tekan tombol lonceng notifikasi, please ditekan tombol-tombolnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari Dewi Bobo Channel. Dan hari ini Matilde mau bikin apa sayang? Bikin mask untuk ibu. Ya, jadi dari beberapa hari yang lalu ketika kita ke Montornes untuk ambil alpukat, Matilde itu punya ide untuk membuat sesuatu kejutan untuk ibunya katanya. Tapi karena waktu itu apokatnya belum matang, jadi setiap hari dia tanya, "Ibu apokatnya sudah matang? Ibu apokatnya sudah matang? Ibu apokatnya sudah matang?" Iya kan? Iya. Dan hari ini apokatnya sudah matang dan Matilde katanya dia mau bikin kejutan untuk ibunya biar ibunya biar apa ibunya? Matilde bilang, "Biar ibu lembut seperti Matilde." Ya, biar kulitnya ibu lembut seperti kulitnya Matilde katanya. So, sekarang teman-teman langsung aja kita lihat bagaimana percobaan Matilde untuk kulit ibunya menggunakan alpukat. Oke, okay, Matilde? Oke. Okay. Bahan-bahannya, avocado sudah matang, mangkok, lemon, sudah kita bikin. Oke. Okay. Sekarang pertama apa? Pertama kita potong avokadonya. Lemonnya, avokadonya kita potong? Ya. Gini? Enggak. Gini? Ya, gitu. Oh. Oke, okay. Sekarang apa? Sekarang kita ambil yang dari dalam. Kita ambil dagingnya. Ya. Okay. Lihat ibu, ini saya. Ibu ajari caranya. Yang satu mati dia pegang gini, terus begini. Ya gitu. Okay. Coba. Ini lihat, biar yang nggak jatuh, biarnya. Lihat ibu. Ini di sini. No kereta mucho dan ini di. Gitu. Ya gitu. Sekarang cut lemonnya. Lemonnya dipotong? Iya, potong juga. Gini? Iya. Terus? Terus ini. Nah, lihat, ibu punya ide.
Ya, ibu. Pakai gini? Matilda mau ambil airnya? Iya. Oke. Gini? Gitu. Sudah? Ya, sudah sepertinya sudah. Sekarang taruh oatmeal-nya, taruh madunya. Oke. Berapa sendok madunya? Satu yang kecil sekali. Oke. Segini? Enggak banyak sekali. Ah, cuma sedikit? Iya. Satu gota? Iya. Nanti dia bilang ya? Iya. Sudah? Iya, sudah. Sekarang? Diaduk-aduk? Iya. Oke. Okay. Kita aduk-aduk sampai matang. Sampai matang? Iya. Sampai merata. Iya. Teman-teman lihat, sudah jadi. Sudah jadi? Ya, jadi. Gimana cara pakainya? Ibu taruh di mukanya. Hah? Iya. Taruh di mukanya ibu, terus? Tuh, urus tak ada enci. Inko, os. Omi minit. Hah? 5 menit. 5 menit. Iya. Tapi ini enak kalau dimakan sepertinya. Iya. tapi aku gak mau makan. Terima kasih. Sama-sama. Ini biar apa mukanya ibu dikasih ini? Itu biar dia lembut. Biar dia lembut. Iya. Mukanya ibu gak lembut ya? Iya. Aku mau awet ibu lembut seperti Matilda. Ibu simpan dulu ya. Ibu pakai nanti karena ibu mau masak dulu, oke? Okay? Oke. Okay. Terima kasih sayangku sudah bikin masker untuk ibu. Teman-teman, maskernya sudah ada di. Teman-teman bisa bikin di rumah kalau teman-teman mau. Cuman tiga bahan-bahannya, avocado, lemon, dan madu. Adile? Es tóxico? Ah, ¿has comido la máscara para la cara de la mamá? Tapi este bastante, Matilde. Me lo comí yo con anchoas. Está bastante para mi cara, está bastante. ¿Es suficiente? He cogido solo un poquito, Matilde. He cogido solo un poco. Porque esta es muy buena, ¿verdad, papá? ¿Lo sabes, de papá? Mira, ¿qué ingredientes? Yo voy a hablar con papá. ¿Qué ingredientes tiene? Miel, avocado y limón. Por eso está muy buena. Por eso papá makan. Tendremos que hacer más. Busca, vuelve a comer eso, ¿vale? Es para su cara. Es para su cara. ¿Sabes? Sí, pero me he comido un poquito solo, ¿eh? La verdad, ¿eh? Solamente he cogido una galletita y he puesto un poquito encima. Un poquito solo. Pero lo siento, ¿no? Lo siento mucho. No más, ¿vale, papá? Kalau gitu sekarang dikasih maskernya ke mukanya ibu? Oke. Oke. Ibu tali dulu rambutnya ibu, oke? Coba bilang sama teman-teman, papa kenapa? Dia makan masker alingnya ibu. Sekarang ada sedikit. Iya, dikira papa, dia dikira makanan sama papa. Papa salah, karena maskaranya enak, itu makanya dimakan sama papa. Karena dia ada madunya. Sama Tile, ibu ready. Dingin. Ya, dingin. Cuci. Sekarang apa? Sekarang dicuci. Sekarang dicuci? Iya. Oke. Apa? Pakai telek lencong. Cuci pakai telek lencong? Matirin. Ini ibu bersihkan? Iya. Apa kini dia lembut?
Artinya dia lembut ya? Iya. Sekarang dia lembut. Sekali? Iya. Coba ibu cuci kalau gitu. Oh. Ada yang cuci? Apa ini? Ibu yang cuci ya. Telek lencong. Nih telek lencong nih. Nanti dia bilang cuci mukanya mama sampai kita lihat yang kan? Nanti dia bilang. Ini tidak lancarnya, ini tidak lancar, ini tidak lancarnya, kamu punya tidak lancarnya. Sudah bersih ya, Bunda? Iya, sudah bersih. Dah? Tidak pegang lembut apa enggak? Iya lembut. Lembut sekali? Lembut sekali seperti punya Matile. Teman-teman, mukanya ibu sudah lembut. Sudah lembut sekali? Iya. Coba. Lembut sekali apa enggak? Iya. Terima kasih sayangku. Sama-sama, di sini lembut sekali. Ya.